Dulu kita mengenal Pluto sebagai planet kesembilan di tata suria. Namun pada tahun 2006, tiba-tiba status Pluto berubah. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Pluto masih ada? Kenapa bukan lagi planet? Dan di mana sebenarnya Pluto sekarang? Dalam video ini, kita akan menjelajahi semua pertanyaan itu dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga semua orang bisa memahaminya dengan mudah. Sejak Pluto ditemukan, keberadaannya selalu menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Pluto dianggap planet karena mengorbit matahari, tetapi seiring berjalannya waktu, para astronom mulai menemukan banyak objek lain yang mirip dengan Pluto di wilayah luar tata surya. Ini yang kemudian memicu perubahan besar dalam cara kita memahami planet. Pluto pertama kali ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang astronom bernama Clyde Tombaugh. Saat itu, para ilmuwan sedang mencari planet lain di tata surya karena ada sesuatu yang aneh dalam pergerakan Uranus dan Neptunus. Beberapa astronom menduga bahwa ada planet besar yang memengaruhi orbit kedua planet tersebut. Setelah bertahun-tahun pencarian, Akhirnya Pluto ditemukan oleh Tombaugh di Observatorium Lowell, Amerika Serikat. Pluto diberi nama berdasarkan dewa dunia bawah dalam mitologi Romawi. Namun setelah ditemukan, para ilmuwan mulai curiga bahwa Pluto mungkin bukan planet besar yang mereka cari. Pluto ternyata terlalu kecil untuk bisa menyebabkan gangguan gravitasi yang signifikan pada Uranus dan Neptunus. Ini menjadi tanda pertama bahwa Pluto mungkin bukan seperti yang kita kira. Dibandingkan dengan planet lain, Pluto sangat kecil. Diameternya hanya sekitar 2377 km, lebih kecil dari bulan yang mengorbit bumi yang memiliki diameter sekitar 3474 km. Jika dibandingkan dengan Bumi, Pluto bahkan hanya sepertiga dari ukuran Bulan. Karena ukurannya yang kecil, Pluto memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih lemah. Jika kita bisa berdiri di permukaan Pluto, kita akan merasa jauh lebih ringan dibandingkan di Bumi. Selain itu, Pluto terletak sangat jauh dari Matahari dengan jarak sekitar 5,9 miliar kilometer. Cahaya Matahari membutuhkan sekitar 5,5 jam untuk mencapai Pluto. Bandingkan dengan Bumi, yang hanya butuh sekitar 8 menit untuk mendapatkan cahaya Matahari. Karena jaraknya yang sangat jauh, suhu di Pluto sangat dingin, diperkirakan mencapai sekitar minus 229 derajat Celsius. Pada tahun 2006, para ilmuwan dari Persatuan Astronomi Internasional, IAU, membuat aturan baru tentang apa yang disebut sebagai planet. Ada tiga syarat utama, yaitu pertama, benda itu harus mengorbit matahari. Kedua, harus cukup besar sehingga gravitasinya membuat bentuknya bulat. Ketiga, harus membersihkan jalurnya dari benda-benda lain. Pluto memang mengorbit matahari dan berbentuk bulat tetapi tidak memenuhi syarat ketiga. Orbit Pluto dipenuhi dengan benda-benda lain di Sabuk Kuiper, sebuah wilayah yang penuh dengan objek es dan asteroid. Ini membuat Pluto tidak memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk membersihkan jalurnya seperti planet lain. Keputusan ini didasarkan pada penemuan objek lain di Sabuk Kuiper yang hampir sebesar Pluto seperti Eris yang ditemukan pada tahun 2005. Eris memiliki ukuran yang hampir sama dengan Pluto, bahkan masanya sedikit lebih besar. Jika Pluto dianggap planet, maka Eris juga seharusnya dianggap planet. Daripada menambah jumlah planet, para ilmuwan memilih untuk mengubah definisi planet dan memasukkan Pluto serta Eris ke dalam kategori baru planet kerdil Planet kerdil adalah benda langit yang mirip dengan planet, tetapi tidak bisa membersihkan jalurnya dari benda-benda lain. Ada banyak planet kerdil di tata surya dan Pluto adalah salah satu yang paling terkenal. Selain Pluto, ada juga Eris, Haumea, Makemake, dan Ceres. Semua ini adalah objek yang besar tetapi tidak cukup besar untuk menjadi planet penuh. Ceres, misalnya, adalah planet kerdil yang berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Meskipun berbentuk bulat dan mengorbit matahari, Ceres tidak memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk mendominasi orbitnya. Inilah yang membedakannya dengan planet sebenarnya, seperti Mars atau Jupiter. Sejak Pluto dimasukkan ke dalam kategori planet kerdil, para ilmuwan mulai lebih serius mempelajari objek-objek di luar tata surya yang memiliki karakteristik serupa. Ini menunjukkan bahwa tata surya kita lebih kompleks dari yang kita duga sebelumnya. Pluto masih berada di tempat yang sama, yaitu di sabuk Kuiper. Wilayah di luar Neptunus yang penuh dengan objek es dan batuan. Sabuk Kuiper adalah tempat yang penuh dengan misteri karena banyaknya objek yang belum dipelajari dengan baik. Pada tahun 2015, pesawat luar angkasa New Horizons dari NASA mencapai Pluto dan berhasil mengambil foto dengan sangat detail. Foto-foto ini mengungkapkan bahwa permukaan Pluto memiliki pegunungan es setinggi 3500 meter, dataran luas dan kemungkinan aktivitas geologi yang masih berlangsung. Ini mengejutkan banyak ilmuwan karena sebelumnya Pluto dianggap sebagai objek mati yang tidak memiliki perubahan geologis. Misi New Horizons membuktikan bahwa meskipun Pluto kecil dan jauh, ia tetap merupakan dunia yang aktif dan menarik untuk dipelajari. Sejak Pluto kehilangan status planetnya, banyak ilmuwan dan penggemar luar angkasa yang ingin mengembalikannya sebagai planet. Bahkan pada tahun 2017, beberapa ilmuwan NASA mengusulkan agar Pluto dan benda langit lain yang berbentuk bulat dikategorikan sebagai planet. Namun, usulan ini belum diterima secara resmi. Saat ini, definisi planet masih menggunakan aturan yang dibuat oleh IAU pada tahun 2006. Karena itu, Pluto tetap berada dalam kategori planet kerdil. Namun, siapa tahu, jika di masa depan ada perubahan dalam cara kita mendefinisikan planet, Pluto mungkin bisa kembali menjadi planet ke-9 di tata surya. Meskipun bukan lagi planet, Pluto tetap penting dalam dunia astronomi. Penelitian tentang Pluto membantu kita memahami lebih banyak tentang tata surya, khususnya tentang benda-benda di sabuk Kuiper. Pluto juga membuktikan bahwa ada banyak hal di luar sana yang belum kita ketahui. Pluto juga menjadi contoh bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang. Dulu kita menganggap Pluto sebagai planet, tetapi dengan lebih banyak pengetahuan, kita bisa memahami bahwa definisi kita tentang planet. Juga bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa astronomi adalah ilmu yang terus berkembang dan selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Jadi, di mana Pluto sekarang? Pluto masih ada, masih mengorbit matahari, dan tetap menjadi salah satu objek paling menarik di tata surya, walaupun statusnya bukan lagi planet. Pluto tetap berperan penting dalam memahami alam semesta. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab: jika Pluto bukan planet, apakah mungkin masih ada planet lain yang tersembunyi jauh di ujung tata surya? Beberapa ilmuwan percaya bahwa ada planet sembilan, sebuah planet raksasa yang mungkin bersembunyi di wilayah luar tata surya dan memiliki gravitasi yang cukup kuat. Untuk memengaruhi orbit benda-benda kecil di sabuk Kuiper, jika planet ini benar-benar ada, mengapa kita belum menemukannya? Dan seperti apa bentuknya? Misteri ini masih menjadi tantangan bagi para astronom, dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang mengubah cara kita melihat alam semesta. Penasaran dengan misteri ini? Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.